Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Kita masih membicarakan tentang bulan istimewa, bulan Syakban. Bulan Syakban terkenal sebagai bulan Nisfu Syakban. Dan bukan hanya itu, dia merupakan bulan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nisfu Syakban pula kita maklum dalam episod-episod yang lalu sebagai tanggal ataupun tarikh mustajabnya doa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa-doa pada malam Nisfu Syakban. Selain daripada fakta tersebut, mengikut sirah, mengikut sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sendiri mencatatkan satu peristiwa penting yang dikait rapatkan dengan bulan Syakban atau berlaku di sekitar pertengahan di bulan Syakban, yakni peristiwa peralihan arah kiblat. Di mana dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-144, Allah membicarakan bahawa kami, iaitu Allah sendiri, seringkali melihat Rasulullah melihat atau merenung ke langit dan seolah-olah mengadu domba dengan Allah Subhanahu wa taala kerasahan hati baginda Rasulullah. Lalu dalam surah tersebut, ayat tersebut, Allah mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling ataupun kembali mengarahkan kiblat ke arah di mana Masjidil Haram berada. Nah, harus diingat peristiwa ini berlaku di Madinah, di mana Madinah merupakan kedudukannya utara daripada kota Mekah sendiri, dan sewaktu telah berhijrah di kota Madinah ataupun pada masa itu di kota Yathrib, Rasulullah bersolat menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestin yang berada nun jauh di utara lagi. Jadi membelakangi ataupun membelakangkan di mana arah Baitullah ataupun Kaabah berada. Dan kegundahan, kerasahan baginda Rasulullah yang merupakan kekasih Allah ini dilihat ataupun dirasai oleh Allah. Lalu di dalam peristiwa di mana Rasulullah sedang bersolat di masjid dua kiblat, di Masjid Qiblatain, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu Al-Baqarah ayat ke-144 ini, mengizinkan Rasulullah untuk mengembali ataupun kembali memusing 180 darjah untuk kembali menghadap ke arah kiblat yang dicintai Rasulullah, yakni ke arah Kaabah yang berada di kota Mekah. Peristiwa ini merupakan kehebatan bulan Syakban, dan Syakban mengembalikan kita tentang peristiwa di mana Rasulullah mengalih mencari arah kiblat yang Allah kembali letakkannya, iaitu di kota Mekah, secara tepatnya di Masjidil Haram, secara tepatnya Kaabah yang merupakan Baitullah ataupun rumahnya Allah. Jadi Syakban membawa aura untuk mengembalikan kiblat diri. Apa kiblat kita hari ini? Kemana arah yang kita mahu tuju? Kemana kiblat kita yang kita sedang tujui? Syakban bawa aura perjalanan, dan tidak lama lagi, sekitar 2 minggu sahaja lagi, Ramadan bakal tiba. Salam hijrah diri, salam aura kedamaian.